Halo, ketemu lagi dengan gue dan Sembamat. Dan ini adalah satu set alat gambar dari Montmartre yang berisi 174 pieces. Bukan 12, 24, 36, maupun 72, melainkan 174 pieces. Nah, di dalam sini sendiri terdiri dari beberapa jenis alat gambar seperti pensil warna, marker, cat, dan sebagainya. Baik, langsung saja kita cek apa yang ada di dalam sini. Bukannya dari sini. Boxnya kayu, guys. Untuk finishingnya lumayan cakep. Di sebelah sini ini ada kuncian, bukan buat ada kuncian buat ngunci. Di atasnya sini ada handle buat menteng. Dan di bawahnya sini ada engselnya. Dan untuk bagian depan ada tulisan Montmartre. Mari kita buka. Oh ya, untuk finishingnya sendiri ini lumayan bagus, halus, dan full kayu ya. Gak ada yang pakai kertas atau box gitu, atau dus. Dan mungkin ini nanti bakalan gue cat yang lebih gelap, soalnya warnanya kurang cocok kalau gue taruh di studio gue. Cocoknya nanti mungkin yang lebih gelap atau mungkin yang cerah sekalian. Oke, isinya... Oh, bener gini. Gede banget ternyata. Ini ada dus. Oh, mic-nya ganggu bentar. Kita buka. Yes. Ya, jadi ini isinya. Oh ya, dan untuk bobotnya sendiri ini lumayan berat ya. Cuman ya masih wajar lah, masih bisa dibawa kemana-mana kalau memang mau pergi pakai ini yang emang komplit. Kalau dari boxnya sendiri sih cakep. Cuman untuk kualitas toolsnya kurang tahu, nanti kita coba. Dan nanti kita coba tes dan compare pakai merek lain yang lebih familiar seperti Faber-Castell. Nah, jadi isinya sendiri terdiri dari pensil warna, oil pastel, ada kuas, ada pensil 2B, 4B, rautan, penghapus, cat minyak, cat akrilik, ini watercolor, cat air, dan marker. Markernya kok aneh ya bentuknya. Oh, gede-gede dalamnya. Kayaknya sih gak kepake ini markernya. Ya, dan ini penghapusnya kalau gak salah kita dapatnya yang kneadable atau yang bisa kita bentuk-bentuk. Oh ya, bener. Nah, ini jadi penghapusnya ini kneadable eraser yang lentur, bisa kita bentuk-bentuk. Cuman kayaknya ini nggak bakalan gue pakai, soalnya gue lebih suka pakai yang keras dibikin runcing daripada pakai kneadable eraser.
Ya menurut gue ini cakep, cocok banget buat mahasiswa seni. Selain isinya yang lengkap, juga mudah dibawa. Meskipun agak berat, ini masih lebih enak daripada kita bawa pensil warna sendiri, cat sendiri, marker sendiri. Dan itu kalau mau bawa bakalan ribet. Dan kalau pakai ini, kita bisa langsung bawa semua meski agak berat ya. Kalau untuk gue pribadi sih, mending bawa satu agak berat ini daripada bawa perintilan-perintilan banyak. Dan bikin ribet. Baik, selanjutnya langsung kita review aja. Oh ya, sebelumnya yang menarik nih. Di sini ini pensil warnanya pensil warna yang basisnya oil atau oil base. Jadi ini mirip seperti Faber-Castell Polychromos sama Lyra Rembrandt Polycolor. Dan ini berbeda kalau dibanding dengan Faber-Castell Classic dan Prismacolor yang bahan dasarnya wax atau lilin. Dan biasanya pensil warna yang bahan dasarnya oil ini warnanya lebih tajam dibanding yang berbasis wax. Nanti kita coba tes. Dan jarang-jarang loh ada pensil warna harga murah yang bahan dasarnya oil atau minyak. Nah, meskipun satu set ini sekitar 500 ribuan, tapi kalau dihitung dari pensil warnanya ini ya hitungannya tetap murah. Soalnya 500 ribu kita bisa dapat, ya 500 sampai 600 ribuan kita bisa dapat semua ini. Baik, kita tes dulu apa ya nih. Kayaknya kalau cat ntar aja deh. Kita cobain dulu yang kering-kering dulu seperti pensil warna atau pastelnya mungkin. Baik, kita coba, tapi sebelumnya ini penuh jadi mesti di pasang dulu. Nyangkut. Ya, kita siapin kertas dulu. Kita siapin yang mau kita tes. Pensil warna ini mau kita bandingin sama Faber-Castell ya. Coba yang warnanya mendekati. Kita siapin ini, terus yang mendekati mana ya? Ini kayaknya. Ini. Terus tuh ya ini. Pensil warna favorit. Ini oil juga nih. Lyra Rembrandt Polycolor. Pertama kita tes dulu dari yang biasa kita yang paling banyak di pasaran, yang banyak juga make Faber-Castell Classic. Ini ya Faber-Castell Classic kita tes. Terus Derwent Color Soft. Kelihatan bedanya ya. Terus ini, si pensil favorit. Selanjutnya si Montmartre. Wih, kok cakep ya. Padahal murah loh ini. Kok malah hampir 11-12 sama yang Lyra Rembrandt ya? Padahal ini itu satunya mungkin 15.000 sampai 20.000 kayaknya. Coba kita tes dulu warna lain ya. Udah, gak usah bandingin Faber-Castell kali ya. Jauh kalau dibandingin yang Faber-Castell klasik ini kan. Atau gak apa-apa deh, sekali lagi deh. Coba biru. Yang mendekati ini si Lyra yang mendekati ini sama tadi mana dulu? Oh ya ini dulu. Biru. Nggak, tapi birunya cakep sih kalau Faber-Castell Classic. Cuman ya kita belum tahu yang lain juga. Hmm.
Ya, si Darwin ini kalau untuk warna memang kurang keluar, ada beberapa yang kurang keluar, tapi untuk tingkat kehalusan hampir sama kayak Prismacolor Premier, cuman lebih lembut dan gak gampang patah. Anjir, cakep loh. Si Mon Marte ini malah lebih cakep kalau dibanding Faber-Castell Classic, dan padahal harganya yang hitungannya sih murah seperti yang gue bilang tadi. Atau mungkin beralih ke ini aja ya. Kalau Faber-Castell Classic ini yang isi 48 kayaknya sekitar 100 ribuan. Kalau yang Mon Marte ini berapa ya? Sekitar segitu juga kayaknya. Kalau menurut gue sih lebih enak yang Mon Marte ini, warnanya lebih keluar dan lebih lembut kalau dibanding si Faber-Castell Classic. Yang klasik ya, bukan polikromos sekali. Kalau polikromos sudah beda lagi. Kalau yang polikromos itu hampir mirip yang Lyra Rembrandt ini, cuman lebih pekat lagi dan lebih gede. Kalau Lyra lebih kecil. Ya, secara harganya juga lebih murah. Baik, ini hasil untuk pensil warna. Selanjutnya, pinggirin dulu. Ya, selanjutnya kita coba ini, oil pastel. Kita bandingin sama oil pastelnya Faber-Castell yang buat anak-anak. Ya, meskipun buat anak-anak, ini juga lumayan juga harganya. Duh, saking lamanya nggak dipakai sampai berdebu semua. Warna yang mendekati mana ya? Ini mungkin. Merah sama biru lagi ya. Dan ini juga merah yang mendekati sama. Mari kita coba lagi. Ini yang Faber-Castell. Lebih lembut loh ini. Lebih halus loh. Kalau kurang jelas nih. Anjir gila, ini malah lebih cakep loh. Cuman kayaknya cepet habis yang si Mon Marte ini. Kita coba yang biru. Anjir. Coba lihat nih. Brandingnya lebih asik si Mon Marte. Nih, lebih mulus yang ini daripada si Faber-Castell. Nah, ini sekarang kita coba yang tanpa di blending ya. Emang cakep nih. Kalau gak salah si Mon Marte ini brand dari Australia, cuman pabriknya ada di Cina. Baik, jadi kesimpulannya menurut gue pribadi ini worth it. Emang worth it sih. Kalau abis nyoba dibandingin yang tadi itu, yang lainnya itu, dengan harga satu set 500 sampai 600 ribuan, ini worth it banget. Warnanya banyak. Oh ya, kita coba markernya sekalian ya. Ini
ini markernya kita coba, tapi gue punyanya beras sih. Ini marker kayak gini. Jadi ini ujungnya cuman gini aja, makanya bakal, kayaknya nggak bakal gue pakai. Gue pakainya biasanya si koi brush pen. Warnanya cakep juga sih, cuman ujungnya untuk markernya nggak enak. Mungkin ini bakal gue ambil sama tempat-tempatnya, gue ganti yang lain. Nah, untuk cat mungkin lain waktu ya, soalnya ini banyak. Untuk cat biasanya lebih kelihatan kalau kita buat melukis yang kita buat melukis gambar ya, nggak kita tes satu-satu kayak tadi. Kalau untuk pensil warna masih bisa lah kita tes tadi satu-satu udah. Ya, dan untuk catnya kita sambung di video berikutnya waktu kita ngelukis pakai cat, karena nanti durasinya kepanjangan kalau kita tes sekarang juga. Soalnya ini ada 3 macam, minyak, akrilik, sama waku watercolor. Ya, sekian video dari gue hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian mau beli ini, nanti link gue taruh di deskripsi. Gue kemarin beli sekitar 500 ribuan kayaknya, atau 499 gitu. Ya, nanti pokoknya yang paling murah gue taruh di deskripsi. Baik, sekian dari gue. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.